Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Kegiatan aku hari ini bersih-bersih kulit telur yang sudah aku kumpulkan sebelumnya. Hari ini tidak terlalu banyak kegiatan yang akan kita lakukan seperti menyiram dan sebagainya. Kebetulan hari ini ada hujan tadi pagi. Jadi kegiatan yang setiap harinya aku lakukan seperti menyiram, kita skip hari ini dulu ya teman-teman. Beberapa hari terakhir tidak ada hujan dan kebetulan tadi pagi hujannya lumayan lebat. Dan hari ini aku sempatkan untuk bersih-bersih kulit telur aja. Ini kita hilangkan dulu kotoran yang menempel pada kulit telurnya. Aku lanjutkan dulu ya teman-teman, bersih-bersih kulit telurnya. Ini bilasan yang terakhir, sekarang tinggal aku tiriskan. Nanti kalau sudah benar-benar kering, baru akan aku haluskan menjadi pupuk organik padat kulit telur. Ini akan aku jemur dulu ya teman-teman. Kemudian untuk airnya yang tadi kita gunakan untuk membersihkan kulit telur, jangan dibuang ya teman-teman. Ini mau kita gunakan
untuk menyiram tanaman. Nah, jadi kebetulan ini tabu lampotnya ada naungan, jadi tidak terkena air hujan langsung. Ini tanaman anggurnya, teman-teman. Ini sisanya nanti kita gunakan untuk menyiram besok. Oke teman-teman, hari ini kita cukupkan dulu ya videonya, bersih-bersih kulit telur. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.